Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Tipsnya adalah saya prefer membiasakan mereka membawa satu mainan daripada membawa mereka gadget. Jadi dengan mainan itu kalau misalnya kumpul lagi malu-malu kaku-kaku, biasanya anak saya Javos, mereka yang lebih maju duluan untuk mau minjemin mainannya atau misalnya ngobrol soal mainannya. Dan kalau misalnya si Javos yang diam, saya yang kasih tahu, ayo pinjemin dong mainannya ke adiknya, ke kakak. Jadi menurut saya untuk sosialisasi anak saya umurnya juga udah 7 tahun, jadi cukup mudah. Kita tadi boleh bunda di sharing dari Bunda Junita dulu, nggak apa-apa. Kenapa sih Bunda tertarik untuk ikut Denkor Inspiring Mom? Dan apa saja yang didapat dari Denkor Inspiring Mom? Kalau dari Bunda Junita, boleh Bunda di share. Pertama, saya ngelihat iklan itu di sosial media. Ada pemilihan Denkor Inspiring Mom. Di situ pas saya baca, saya harus ikutan nih. Saya pengen jadi salah satu bunda inspirasi yang ada di Indonesia, karena menurut saya DIM ini memang menjadi sosok yang bisa jadi inspirasi bunda di Indonesia. Ketika saya ikutan, alhamdulillah terpilih dari 14.000 ya Bu Oni ya. Hafal loh. Iya. Lalu terpilih menjadi 150 dan kami diundang, dikumpulkan semuanya para bunda dari seluruh Indonesia. Itu yang pertama adalah bangga banget Kak Jessica bisa terpilih. Di situ juga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari para expert soal parenting dan nutrisi. Dan yang bikin saya berbeda ketika mengikuti DIM Academy, itu saya pertama adalah orang bunda yang egois, karena saya fobia yang namanya ular, takut banget. Dan anak-anak saya tuh mereka berdua suka yang namanya ular. Jadi kalau misalnya dulu mereka, bunda aku mau ular, oh my god, gak mungkin banget gitu kan, ada lari-larian gitu. Tapi semenjak aku terpilih dia, disitu aku bisa belajar bahwa kita harus mengikuti anak gitu. Kita harus tahu maunya anak, bukannya anak harus mengikuti orang tua, bukannya anak yang harus sekarang mengikuti maunya orang tua. Jadi semenjak itu aku belajar, okay, aku harus agar anak-anak ini berani, bisa eksplorasi. Aku bisa, mulai bisa berani mengucapkan iya boleh ketika mereka minta izin untuk misalnya megang ular, lihat ular, iya boleh. Ikhlas ketemu Bu Oni ngeliat ini, iya boleh gitu.